Bagaimana cara memperpanjang produksi telur pada ayam petelur? Ayam petelur biasanya memiliki periode bertelur sebanyak 2 kali. Pada periode kedua akan mengalami penurunan produksi telur yang dikarenakan usia dan sistem reproduksi yang telah melemah. Caranya untuk memperbaiki agar produksi telur meningkat dengan cara perontokan bulu secara paksa atau yang lebih dikenal dengan force molding. Hal ini dilakukan bertujuan untuk membuat ayam stres dan bulu akan rontok. Manfaatnya akan memperpanjang fase reproduksi yang dimana ada perbaikan pada sistem reproduksi dan permajaan pada bulu, sehingga meningkatkan kualitas dan kuantitas dari ayam petelur. Aplikasikan SOCGDM untuk membantu penyerapan nutrisi dan mempercepat pertumbuhan bulu kembali dan mengurangi tingkat stres dari ayam.